Dengan bermain seperti ini, si kecil tidak hanya bisa mengenal hewan saja, tapi juga sekaligus bisa mengenal nama warna, benda, bentuk, dan lain-lain. Hai hai hai, welcome back to our channel Isidolen Indonesia. Dengan aku Iva, sebelum kita nge-review mainan kali ini, aku mau nyapa dulu nih teman-teman semua, apa kabar? Semoga baik ya, meskipun COVID udah mereda, tetap stay safe and stay healthy ya. Kali ini kita akan bahas hal apa aja sih yang disukain oleh si kecil. Kalau anakku paling suka tuh sama yang namanya hewan ternak. Kadang kalau main di depan rumah, terus ada kucing atau ayam lewat gitu udah gemes banget pengen ngejar tuh. Kalau anak kalian suka nggak sama hewan? Dan kalau suka, hewan apa aja sih yang disukai? Tulis di kolom komentar ya. Nah, kali ini kita akan review mainan yang cocok banget buat si kecil yang suka dengan hewan-hewanan. Ini dia, Tuki Toy from Playbox. Jadi, From Playbox ini adalah mainan yang bisa melatih imajinasi si kecil yang sedang berada di peternakan. Untuk boxnya sendiri, ini boxnya yang tebel dan kokoh, jadi awet banget untuk dimainkan oleh si kecil. Dan di atasnya ini ada handle, jadi praktis banget kalau mau dibawa kemana-mana, tinggal ditenteng aja seperti ini. Di sisi tutupnya ini ada magnetnya, jadi kalau sudah selesai bermain bisa tertutup rapat tanpa takut terbuka dengan sendirinya. Pengen tahu isinya apa aja? Yuk langsung aja kita buka. Jadi, isinya ada box peternakannya, dan di sini juga ada berbagai macam hewan ternak yang terbuat dari wooden atau kayu yang berkualitas, dan sisi-sisinya tidak tajam, jadi aman banget untuk dimainkan oleh si kecil. Cocok banget untuk anak usia 3 tahun ke atas. Wah, jadi nggak sabar kan ingin segera memainkan Home Play Box ini? Yuk langsung aja kita mainkan. Yang pertama kita buka dulu box peternakannya. Di sini ada banyak banget hewannya, ada sapi, kambing, burung, ayam, dan lain-lain. Ada juga pagar, pohon, dan bahkan ada mobil untuk mengantar hewan ternaknya. Dalam boxnya terdapat gambar yang menarik banget, jadi si kecil pasti suka karena mirip banget seperti peternakan sungguhan. Mainannya juga bisa dipindah-pindah sesuai imajinasi si kecil. Dan kalau si kecil sudah selesai bermain, mainannya bisa dimasukkan ke dalam boxnya lagi agar mainannya tidak mudah hilang. Nah, praktis banget kan? Dengan bermain seperti ini, si kecil tidak hanya bisa mengenal hewan saja, tapi juga sekaligus bisa mengenal nama warna, benda, bentuk, dan lain-lain. Wah, menarik banget nih. Si kecil pasti suka dengan mainan yang satu ini. Buat kalian yang mau order, langsung aja linknya udah aku taruh di deskripsi box ya. Nah, itu dia review singkat dari From Playbox. Semoga bermanfaat ya. Klik tombol like kalau kalian suka dengan video kita kali ini. Dan jangan lupa subscribe agar kalian bisa tahu update video review mainan selanjutnya. Kira-kira mainan ini keren dan worth it banget ya? Tulis di kolom komentar. See you in the next video and thank you for watching. Nah, mainan yang akan kita review kali ini, aduh setah kok lali sama orang-orang. Jadi masukkan ke dalam boxnya lagi dan ditutup agar tidak benda.